Oke, nah ini dia teman-teman makan kita pagi hari ini untuk menetralisir asam lambung ya, supaya tidak terjadi lagi. Kita Dan sediakan mie rebus, mie plus kopi. instannya, plus kopi. Nah ini dia menu kita hari ini ya. Nesril, nah ini dia. Kemudian, masya Allah, coba kasih dulu dong tunjuk. Gigitan Kasih semen. Wah, panas-panas hangat coba. Panas-panas hangat. Dingin-dingin enak panas. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan mie itu memang luar biasa Mantap. ya. Luar biasa, apalagi dicampur nasi. Ya, tidak rekomen ya. Tidak recommended ya. Hanya orang-orang khusus yang bisa seperti ini ya. Seperti ini hanya orang yang mempunyai lambung yang kuat, kuat dan usus yang keras ya, seperti usus sapi. Iya, karena bentar lagi kita ada ini kan Idul Adha ya. Lebihan. Ya ini. Ini. Bukan, bukan. Iya, kameramen biasanya telat makannya. Kameramen biasanya selalu beruntung. Beruntung ya, tapi kali ini gagal kayak. Ya. Silakan Om Den, ayo Om Zik. Panas. Panas-panas ya. Aduh. Mantap lah teman-teman, mantap lah. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah ya. Ini masih ada telur satu nih tuh. Sisa-sisa peperangan semalam. Dan ya tidak gugur satu ya, masih beruntung bagi ini. Cuman kita coba ya guys ya, ini mie nya luar biasa ya. Indomie pokoknya kita di warung kita di Masjid Al Madinah ini lengkap lah. Bagi yang ingin apa mencoba silahkan kemari ya, lengkap warungnya ya, langsung aja di email atau di apa di telepon WA, siap antar pokoknya, harga di luar nurul. Nggak masuk pikri ya. Nggak habis pikri. Bisa order antar pulau bisa? Bisa. Order antar pulau ya. Pas sampai sana tinggal piringnya. Oke okay, guys, makan guys. Makan guys. Bismillah. Bagi teman-teman yang belum pernah makan Indomie ya, nggak mungkin nggak pernah ya. Salah ngomongnya. Jadi Indomie pakai nasi itu recommended atau enggak ya? Makan di Indonesia. Recommended di Indonesia. Di Indonesia semua pakai nasi kan? Karbo, ketemu karbo. Jadi karburator. Hanya orang yang mempunyai lambung khusus sama usus-usus ya. Tapi kan berbahaya yang dicoba ini yang udah lulus seleksi Sintayong bisa kayak gini ya, standar SNI orang profesional ini. Nanti ngiler jamaah kita gimana nih? Oh. Itu kita tujuannya emang itu. Cara makannya lebih enak, lebih seru Denny ya. Kena alek ya, kena alek ya. Tambah cik dah. Karbohidrat lagi nasi. Tambahnya ya, harus dilengkapi dengan nasi lagi. Saus tadi. Oh, saus mana? Ada saus di atas. Ada. Di apa? Luar.
di kompor dekat apa? Iya, langsung makan di sini boleh? Boleh. Lebih bebas. Bebas ya. Ya, lebih memiliki variabel dependen. Hmm. Anggap aja rumah sendiri ya. Oke, guys. Mantap lah. Ikut lagi menambahkan kacang Garuda. Garuda ya. Kacang atom. Yang recommended. Recommended bisa terbang kali ya. Bisa juga menggunakan kacang sukro. Nah, tuh dikasih saus tuh guys. Tuh lihat tuh. Mantap. Mantap lah pokoknya. Jadi gimana rasanya setelah ditambah saus? Makin mantap. Manis. Sama sausnya kita pakai yang ori lah ya. Original ya, ABC. Enggak enak nih kurangnya. Yang yang ada cobeknya ya. Yang aslinya hanya ada bedaknya. Iya, ada bedaknya. Berarti ini enggak asli dong. Bukannya ada bantingnya. Oh, jangan ini musim-musim sensor tetet. Enggak boleh ngomong gitu sekarang. Bahaya sekarang, bahaya. Nanti kita bisa di mana nih? Di bendit. Di tag kita nanti. Ini pakai telur ya. Nah, gimana rasanya ya? Bismillah. Saya mengakhiri gini ya duluan ya. Ini untuk suapan terakhir untuk kalian. Oke, bismillah. Kalian dicopot juga. Mantap. Ah, oke guys. Sudah ya. Habis. Alhamdulillah ya. Udah siap makan apa? Enggak tahu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ya, itulah. Ini suapan terakhir nih ya dari On The Grid. Ini untuk kalian. Mama Yus. Jangan lihat. Ya. Suapan terakhir guys. Yalah. Oke. Bagi yang nonton kasih ide kami untuk masak apa lagi dan mukbang apa lagi ya teman-teman ya. Ya. Kasih idenya yang murah ya, jangan yang terlalu mahal-mahal ya, kita budget tipis juga guys. Low budget. Budgetnya. Oke, terima kasih. Sampai sekian saja video kita. Karena sekarang kita udah video kita udah panjang, jadi kita udah cukup sampai di sini saja. Ya. Terima kasih. Salam Trans TV. Assalamualaikum.